saya Hermawanti Puspitasari. Saya merupakan program koordinator SIGAP dari Tanoto Foundation. Program Tanoto Foundation ini merupakan program yang diinisiasi oleh Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tina Bengi. Ini merupakan satu program di mana Tanoto Foundation adalah perusahaan filantropi yang bergerak di bidang riset, kesehatan, dan pendidikan. Program dari Tanoto Foundation sendiri ada dua. Salah satunya adalah program Pintar dan juga program SIGAP. SIGAP ini adalah siapkan generasi anak berprestasi yang kami lakukan ada di 3 kecamatan, di 7 desa dan 2 kelurahan. SIGAP ini ada dua. Usia 0-3 berada di Posyandu yang kami integrasikan, yang kami rehab menjadi rumah anak SIGAP. Kemudian untuk usia 4-6 itu berada di sekolah anak SIGAP. Salah satunya adalah sekolah TK Negeri Pembina yang ada di Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong. Program Pintar ini sendiri juga merupakan satu program yang kami kembangkan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kami lebih membantu kepada kompetensi pendidik untuk mengembangkan bagaimana literasi dan numerasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bisa mencapai rapot pendidikan yang berkualitas. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan yang sudah bekerja sama dengan kami Tanoto Foundation. Dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara luar biasa sudah memberikan support di mana kami bergerak untuk bersama maju memberikan satu kemerdekaan bagi anak-anak di Kutai Kartanegara. Harapan kami ke depan program kerjasama ini bisa berlanjut dan bisa tereplikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga oleh pemerintah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.